Satu hari, satu masalah. Ada yang bertanya, macam mana nak pilih water pump dengan betul? Macam mana nak pastikan satu water pump ni boleh supply satu rumah kita? Jadi mudah je bang. Abang tengok dekat belakang sini, dia akan ada banyak tulisan. Tapi tulisan ni apa sebenarnya? Yang paling penting, abang kena tahu watt dengan berapa max water flow dia. Okey, jadi macam mana nak kira? Jom saya tunjuk. Mula-mula sekali, kita kena ambil bacaan sini. Output 200 watt dan maksimum kapasiti 55 liter per minit. Kita kena markdown sini. 200 watt. Output dia 55 liter per minit. LPM ni liter per minit. Okey, bila kita dah dapat ni, kita akan pergi. Ingat satu sifir untuk cara kira water pump. Untuk penggunaan air domestik dekat Malaysia ni, untuk satu point air ni, satu point, satu kepala paip ke, satu shower ke, dia memerlukan 10 liter per minit untuk air tu keluar. Maksudnya, bila kita buka kepala paip ni, air boleh keluar 10 liter. Jadi, kalau kita ada satu botol mineral tu, dalam masa seminit dia boleh isi 10 botol ni dalam masa satu minit. Okey, jadi kalau 10 liter per minit, kita perlu darab dengan 60 minit untuk jadikan dia sejam. 10 darab dengan 60, maksudnya kita akan dapat 600 liter dalam masa sejam. 600 liter per hour. Okey. 600 liter per hour, kita akan pergi balik dekat pump sini. Bila dekat pump, kita tengok 55 liter per hour. 55 LPM, per hour pula, per minit, kena darab dengan 60 minit untuk dapatkan sejam. Jadi, kita akan dapat 330 liter per hour. Bila kita dapat 3,300, kita kena bahagi dengan 600 liter per hour ni. Jadi, kalau untuk macam ni, kita kira 3,300 bahagi dengan 600 liter dalam masa sejam, kita akan dapat 5.5. Jadi, untuk pump Hitachi ni, P200XS ni, dia boleh supply sampai 5.5 kepala paip dalam masa serentak. Okey, jadi kalau 5 point ni, rumah macam mana kalau pakai sekali serentak 5 point? Macam ni. Okey, ini rumah yang tak ada polytank, rumah yang semua direct. Contoh, ini dia punya meter, tangki kat luar tu, dia pasang satu pump Hitachi kita, dia boleh supply satu dekat kepala paip luar rumah. Nombor 2 dekat jamban. Nombor 3 dekat shower. Nombor 4 washing machine. Nombor 5 dapur. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 5 point ni jalan serentak pun tak ada masalah. Ingat, kalau ni Hitachi ni, watt dia rendah awak. Dia punya watt baru 200, tapi boleh supply air sampai 5.5 point. 5.5 kepala paip, memang padu bang. Jadi kalau abang nak cari pump macam ni, cari kami ataupun tekan dekat beg kuning untuk maklumat lebih lanjut. Okey, satu hari satu masalah selesai. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun permasalahan, boleh komen dekat bawah. Terima kasih.